يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sedang berada di sebuah lorong panjang. Ini mungkin sedikit mengingatkan kepada kita bahwasannya kita nanti perlu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan jalan yang terang, jalan yang benar ini? Marilah kita ungkap, tentu sepanjang kita menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk, insyaallah kita akan mendapatkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang menjadi persoalan, kadang-kadang ada satu ungkapan, orang tanpa jerih payah langsung membuat jargon kembali kepada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an, untuk bisa kembali kepada Al-Qur'anul Karim agar kita mendapat as-siratal mustaqim, bukan pas satu persoalan yang gampang. Perlu ada tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka orang bisa mendapatkan jalan yang benar mengikuti Al-Qur'an. Paling tidak ada 3 tahap apabila orang ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Yang pertama, paling dasar minimal adalah al-qira'ah wa tilawah, membaca Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada tingkat ini kadang-kadang orang kurang mendapatkan perhatian yang lebih supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Karena itu dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin muslimah semua, mari kita ajak putra-putri kita, kita kenalkan dengan bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Apakah kita cukup membaca Al-Qur'an kemudian langsung bisa mendapatkan siratal mustaqim? Tentu tidak. Langkah kedua adalah fahmu ma'anil Qur'an, memahami makna kandungan Al-Qur'an. Dalam hal ini butuh sekian banyak perangkat agar kita bisa memahami makna kandungan Al-Qur'an. Karena itu para ulama telah mengupayakan agar manusia bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, perlu memahami makna kandungannya melalui karya-karya kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama yang lebih mengerti tentang kandungan makna Al-Qur'anul Karim. Karena itu kita tidak bisa melepaskan dari karya-karya besar para ulama apabila kita ingin memahami makna kandungan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga,
Kalau kita sudah pada tingkat at-tilawah wal qira'ah sudah beres, kemudian kita tingkatkan pada tingkat fahmu ma'anil Qur'an, memahami kandungan Al-Qur'an, maka setelah itu kita al-amal bil Qur'an, melaksanakan isi Al-Qur'anul Karim, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah langkah-langkah yang benar untuk bisa melaksanakan, menjalankan, mengamalkan Al-Qur'anul Karim dengan benar. Tentu tidak langsung hanya jargon besar kembali kepada Al-Qur'an, tapi perlu ada tahapan-tahapan. Ini perlu disampaikan karena ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari kembali kepada Al-Qur'an hanya sekedar membaca tarjamah. Itu tentu belum cukup. Kalau kita memahami Al-Qur'an secara dangkal, maka kita akan mendapatkan kontradiksi-kontradiksi menurut pikiran kita. Yang sebenarnya apabila kita memahami Al-Qur'an dengan menggunakan karya-karya besar para ulama akan semakin indah, dan di situ di dalam Al-Qur'an tidak terjadi kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita ajak diri kita, kita ajak saudara-saudara kita, anak cucu kita, generasi penerus kita untuk terus berupaya maksimal bisa melaksanakan Al-Qur'anul Karim melalui tahapan-tahapan yang benar, sehingga kita betul-betul bisa melaksanakan kandungan Al-Qur'an sesuai dengan cara-cara yang benar. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita bisa melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an secara benar, sehingga kita nanti bisa mendapatkan as-siratal mustaqim, kita bisa mendapatkan kebahagiaan mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaban, ya marhaban, zainash shuhur.